Halo, sore kami informasikan kepada seluruh pengunjung salon Angklung Ujung. Untuk sudah memasuki aula pertunjukan karena acara bambu petang akan segera dimulai. Terima kasih. Thank you.
dan pemohon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semua. Binujung sontan, Bapak Ibu Akang Teteh, kumaha damah? Ayo jawabannya apa? Sae. Iya, kita jawab sama-sama pangestu ya Bapak Ibu Akang Teteh ya. Oke. So ladies and gentlemen, if I ask kumaha damang, you can answer with pangestu. Kumaha damang means how are you today, and pangestu means good, ya. Yeah? Okay, let's try lebih keras lagi Bapak Ibu ya, lebih semangat. Kumaha damang? Pangestu. Baik, wilujeng sumping di saung angkung ujo. Baik, apakah ini pertama kalinya datang ke saung ujo? Pertama kali Bapak? Kalau begitu selamat datang di Saung Angklung Ujo. Dan hari ini ada beberapa rombongan. Namun sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, karena nanti di tengah-tengah kita akan ada program bermain angklung bersama, jadi supaya terdengar lebih harmonis main angklungnya akan lebih baik kalau Ibu Bapak yang duduk di atas boleh dengan segala hormat lebih maju lagi sedikit, diisi dulu paling depan ya, karena ini paling depan ini VVIP loh. Silahkan, Bapak boleh silahkan lebih dekat, lebih baik. Jangan ada jarak di antara kita. Boleh Bapak di sini tidur di sini loh. Silahkan diisi dulu bagian depan Ibu Bapak. Nah, lebih maju lagi. So I think better if you more closer to forward ya. Oke, silahkan lebih maju, lebih dekat, lebih baik ya. Baik, terima kasih Bapak, silahkan diisi dulu ya bagian depan. Baik, nah seperti itu, terima kasih banyak, hatur nuhun. Baik, dan sore ini ada beberapa rombongan ya, boleh Bapak Ibu dengan segala hormat ketika disebutkan nama rombongannya boleh tepuk tangan yang sangat meriah ya, dan sorak yang sangat heboh ya. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya, biar lebih semangat. Oke, kalau begitu saya ucapkan selamat datang untuk keluarga besar dari keluarga besar SMAN 1 Jogoro Gomawi. Selamat sekali ya, selamat datang di Salman Kuhujo. Lalu saya ucapkan selamat datang untuk keluarga besar dari warga kampung Kupang Ambarawa. Wah, ada semangat sekali ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak. Selamat datang di Salman Kuhujo. Dan tentunya tidak hanya dua rombongan juga, mungkin ada dari kota lain, mungkin Bapak Ibu boleh. Yes. Ada dari kota lain lagi, mungkin Jakarta. Oh, ini Jakarta yang di sini. Oke, dan tentunya sore hari ini kita tidak hanya kedatangan tamu-tamu dari Indonesia, and also there are guests coming from other countries. May I know, sir, you are from America. Oke, welcome sama aku Ujo, Ibu. Bapak, okay. And also there are guests coming from, may I know where are you from, ma'am, sir? Netherlands. Netherlands. Okay, Florida. Okay, welcome to Salman Angklung Ujo, ya. Alright, ladies and gentlemen, Salman Angklung Ujo is the place where angklung is made and played. And this is also the place where we are playing, singing, dancing, and also playing musical instruments, especially angklung of course ya. Baik Bapak Ibu, mungkin sesekali tidak apa-apa ya, saya menggunakan sedikit bahasa Inggris ya sambil belajar ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Nah, tapi sebelumnya biar lebih seru lagi Bapak Ibu, apakah dari keluarga besar SMAN 1 Jogorogo ini ada yelnya? Ada? Siapa yang biasa memimpin ya? Pak Arin. Pak Arin, baik, silakan Pak Arin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita teriakkan dengan semangat sebelumnya berdiri untuk keluarga besar SMA Negeri 1 Jogoro Gomawi. Ya, bersama-sama. Sebelum nanti saya sebutkan, seperti biasanya nanti SMA Negeri 1 Jogoro Gomawi nanti yang menjawab semangku ijo royo royo, gitu ya. Oke. Okay. SMA Negeri 1 Gomawi. Hey. Oh, ijo. Ya, ya. Tak apa-apa,
ini dekat dengan cewek kan jadi agak itu nervous. Siapa lagi? SMA Negeri 1 Jonggorogo. Sudah itu, ayo, ayo. Sekali lagi kan, kurang luas, kurang luas. Ganti dari lagi. SMA Negeri 1 Jonggorogo. Sudah itu, ayo, ayo. Oke, kalau begitu kita buat di sini ya. Ketika disebut warga kampung Kupang Ambarawa bersama kita bisa. Bisa, Bu? Oke, semangat ya. Coba, mana semangatnya warga kampung Kupang Ambarawa? Bersama kita bisa. Yeay, luar biasa. Bersama kita bisa ya. Sekali lagi selamat datang di Sawang Angklung Ujo. Bapak Ibu, semoga pertunjukan Sawang Angklung Ujo menghibur ya sampai akhir nanti. Dan saya Lia, senang sekali boleh dipanggil Teh Lia. Ya, nah, kenapa Pak? Nama lengkap Lia. Lia, saya kasih nanti nama lengkap, nomor rekening juga. Itu yang penting. Sunatan, betul sekali. So, ladies and gentlemen, there was pelaran or circumcision ceremonial in our village. The boy has been circumcised, sit on a special chair that we call jampanan. And meanwhile, the other children revamp him with singing, dancing, and play the angklung. And uniquely, angklung that we play in pentatonic tone scale, our traditional tones, ya. Jadi Bapak Ibu Angkete yang baru saja kita saksikan, betul, upacara kelaran atau sunatan. Jadi ceritanya, untuk menghilangkan rasa sakitnya setelah disunat, si anak sunat tadi diarah ke lingkungan desa, lalu menjadi raja satu hari, ya. Kira-kira ini bapak-bapak yang di depan ada yang mau jadi raja satu hari? Kira-kira lewat katanya ya. Oke, dan angklung yang dipakai cukup unik karena masih menggunakan tangga nada tradisional. Berikutnya, kami masih menggunakan tangga nada tradisional. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita saksikan bersama, ini dia, Calung. Thank you.
Lagunya naon. Oke, siap. Sok baris lah, baris day, baris day. Yang gaya lah, cuma gaya. Halo, Bismillah. Menggabungkan antara tarian, nyanyian, dan juga komedi, ya betul. Jadi Calung tadi juga masih menggunakan tangga nada tradisional atau pentatonis. Nah berikutnya kita akan beralih ke tangga nada diatonis atau do re mi fa sol la si do, ya. Jadi di belakang Kahlia sedang bersiap-siap teman-teman dari Sawangan Pengujo. Mereka akan memainkan arumba. Nah arumba adalah sebuah singkatan yaitu alunan rumpun bambu. Ini formatnya seperti band, tapi alat musiknya semua terbuat dari bambu, ya Bapak Ibu ya. Nah kali ini arumba ini akan memainkan satu lagu dangdut. Yeay, ada yang suka dangdut di sini? Suka dong ya. Nah sekarang kalian akan undang perwakilan perombongan ya, silakan untuk maju ke depan untuk memimpin goyang, silakan ya. Ya silakan dari SMA N1 Bapak Ibu silakan untuk maju ke depan. Biar lebih seru lagi kita akan berdiri sama-sama ya. Coba kita berdiri semuanya Bapak Ibu. So ladies and gentlemen, please stand up everyone. Let's dance together ya with arumba, alunan rumpun bambu. Kita dance sama-sama ya Bu ya. Silakan perwakilan dari rombongan SMA N1, siapa yang mau lebih goyang dengan kita? Mari. Insya Allah banyak rezeki kami. Oke,
Thank you.
Indonesia. Baiklah Bapak Ibu Wakilnya, itu tadi persembahan dari adik-adik Sawang Kulujo yang sebetulnya keseluruhannya ada kurang lebih 600 murid ya Bapak Ibu ya. Jadi pagi hari mereka sekolah dan sore hari datang ke Sawang Kulujo untuk tampil dan juga latihan ya. Oke, ladies and gentlemen, actually here in Sawang Kulujo we have only 1600 students ya. And in the morning they go to four Baiklah Bapak Ibu Angkat, untuk program selanjutnya kita akan mengajak Bapak Ibu di sini untuk bermain angklung bersama ya. Ini adalah sambil kita tunggu-tunggu. So this is Angkat, we will invite you all to play the angklung together. And please take the angklung and let's play your first and only performance. Diangkat angklungnya, dilihat. Jadi angklung ini memiliki 3 tabung suara ya. So ladies and gentlemen, angklung have 3 tubes, 2 long tubes and 1 decimal one. So put the long tube on your right side and the short one on your left side. Ya, jangan sampai terbalik. Yang tinggi di kanan, yang pendeknya di kiri. Tabung tinggi di kanan, tabung pendek di kiri. Posisi Bapak Ibu seperti ini ya. Oke. Kemudian, mana tangan kirinya, mana tangan kirinya? Alright. Part of the frame, so straight your hand, boleh luruskan tangannya, terus akan lebih baik ya. Thank you. Boleh begini, boleh juga begini ya, terserah ibu bapak nyamannya seperti apa. Tapi kalau saya lihat seperti ini ya. Alright, dan sit it with your right hand. Nah, tangan kanan di tangan bawah angklung. Baik, dalam hitungan ketiga kita getarkan angklungnya sama-sama. Satu. So if my hand like this,
This is the code for number one. Jadi untuk Bapak Ibu yang memegang lagu nomor 1, ketika tangan kalian seperti ini, bunyikan hanya nomor 1 Sumatera. Silakan lebih keras. Satu Sumatera ya, maksudnya itu satu lirik di atas atau Papua belum bunyi ya. Oke. Okay. Oh, itu salah, berarti salah kodenya ya. Baik, itu satu titik di atas atau Papua ya. Oke, okay, sekali lagi satu Sumatera. Jadi kelas kodenya. This is your code. Right now number 2. You don't have to remember all the code ya, just your own code. Cukup nomor angklung yang dipegang saja ibu bapak ya, yang dihafal satu kode. Sudah hafal? Yakin? Yakin? Oke, kita coba sama-sama ya. Kalau gitu Talia masih sebutkan nomornya, selanjutnya digalakan lagi. Siap? Nomor 1. Tidak akan disebutkan. Kita kembali dari atas. Ibu, ini nomor 7 ibu. Ayo konsentrasi ibu ya. Ibu sudah nomor berapa? Kayaknya senang main angkuh dari awal sampai akhir. Amin. Ibu sudah nomor berapa mampu? 3. Sebetulnya kalau lupa di bagian dasar angkung ada gambarnya juga ya. Okay, actually if you forget, the basic of your instrument also have picture ya. Okay, boleh nyontek ya. Ayo ibu, konsentrasi, tatap tangan saya ya. Senang dulu.
anak SD malah ya. Kita mainkan ini lagu buat yang lagi jatuh cinta. Oke, sama
kampung. Luruskan tangan, stand by, Bapak Ibu. Oke, ini dia Can't Help Falling in Love coming from Elvis Presley. Oke, nyanyi sama-sama, start from. Cakap dulu. Mana semuanya? Are you ready? Boleh diperlihatkan sedikit, Kak?
Oke, seperti itu ya. Nah, kira-kira lagu apakah yang akan mereka bawakan kepada Ibu Ahmad Teteh kali ini ya, di tengah dilengkapi juga dengan grand angklung ya, sepertinya spesial sekali. Langsung saja beri tepuk tangan yang meriah untuk Trio Angklung.
oleh adik-adik dari Saung Agung Ujo. Kita ucapkan sama-sama. Ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh acara mengumpulkan telah selesai. Kami harap berkenan di hati Anda. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas minimal langkahnya untuk dapat ke Saung Agung Ujo, khususnya untuk keluarga besar dari SMA N 1 Jogorogo Ngawi. Dan juga Bapak Ibu warga Kampung Kupang Ambarawa. Terima kasih. Oke, also guys, kami dari Netherlands, Amerika ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Oke, sebelum belajar tempat ini silakan dicek lagi barang-barangnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Tas, handphone, dompet ya, jangan sampai ketinggalan, apalagi dompet.